Halo Sobat Draper, gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1445 Hijriah ya. Semoga ini menjadi hari yang lebih baik ke depannya untuk kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa ya. Dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Oke, jumpa lagi dengan Ane, dengan host dari channel Draper Maxim ini. Dengan Rian sebagai host dan pemilik channel ini ya. Di kesempatan yang baik ini ya teman-teman, kali ini Ane akan membahas gimana nih caranya kita recovery akun atau memperbaiki akun setelah kita itu meninggalkan sementara akun kita ya, alias mudik. Jadi nggak narik tuh selama mudik. Apa penyebabnya? Menyebabkan apa? Dan juga gimana caranya untuk memperbaikinya? Jangan kemana-mana, disimak terus kontennya, semoga bermanfaat. Oke. Baiklah Sobat Draper, kita masuk ke materinya ya. Tapi sebelum itu biasa, kita ngopi santai dulu. Jadi begini, di kolom komentar, kalau Anda perhatiin, ada tuh yang banyak nanya, "Bang, kalau mudik gimana, Bang? Terus gimana ya kalau misalkan gue tinggal mudik akun gue, Bang? Menyebabkan apa, Bang? Turun nggak begini, 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 begini nggak?" Baiklah, dengan hal ini Anda jelasin ya. Dari pengalaman beberapa tahun, Anda menggeluti taksi driver ini atau Maxim ini. Jadi kalau misalkan akun ente itu nggak digunakan dalam beberapa waktu, di sini konteksnya adalah mudik ya, itu nggak menyebabkan hal yang terlalu signifikan dari segi rating, hanya saja berdampak kepada RRO kita ya. Nah itu berdampak karena kalian kan nggak narik nih posisinya, jadi nggak ada hal yang menambah aktivitas kenaikan indikator positif dari akun kalian. Jadi berdampak signifikannya di RRO aja. Kita ketahui bersama nih, RRO itu kan kita harus stabil gitu kalau pengen tetap menjaga akunnya. Nah di posisi saat ini kalian ini kan lagi nggak bisa narik kan, karena memang mudik gitu. Terus gimana Bang cara memperbaikinya? Jadi di sini kita bahas dari segi time waktunya dulu ya. Misalkan kalian arus pulangnya nih, arus baliknya maksudnya, sampai di tempat tujuan kota kalian setelah mudik, itu lihat frame time-nya. Kalau misalkan masih dalam kondisi cuti bersama atau masih dalam kondisi liburan, berarti yang harus kalian lakukan adalah memaksimalkan potensi orderan itu yang bersifat objektif tempatnya, karena arus orderan atau apa ya, orderan ini belum masif gitu, karena memang waktunya belum normal atau masih fase liburan. Jadi kalian bisa stay-nya itu untuk mereka free akun itu bisa di perkampungan atau bisa di akses transit seperti stasiun, halte, dan juga pusat-pusat hiburan seperti pusat belanja, pusat apa ya, kulineri, dan yang lain-lain yang mungkin kalian paham ya di tempat kalian narik. Itu satu. Terus yang kedua adalah, karena ini yang tadi saya bilang memang arus orderannya belum normal ya, artinya nggak berpengaruh juga dengan jam sibuk. Nah, makanya tadi di poin pertama adalah kita objektif aja. Kira-kira kalian turunnya kapan nih? Yang feeling kalian atau menurut kalian orderan itu bakalan ada di tempat yang kalian akan tuju. Jadi jam sibuk di sini belum berpengaruh banget gitu, karena belum, fase belum normal. Beda halnya kalau kalian terjun di saat
cuti bersama sudah usai ya, artinya udah masuk sekolah, udah masuk kantor semua, itu bisa dengan pola yang normal lagi gitu, sesuai dengan jam kerja atau jam sibuk yang sudah biasa kalian lakukan. Jadi itu ya, poinnya ada dua. Yang pertama, kalian potensikan di tempat-tempat yang kemungkinan itu ada orderan. Terus yang kedua adalah kalian ini bermain di histori yang kuat, sesuaikan dengan objektivitas kapan orderan itu ada. Jadi itu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai step apa sih yang mesti kita lakukan untuk mengembalikan akun kita supaya apa ya, sedikit bagus kembali setelah fase liburan tadi ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini, dan bagi yang belum subscribe silakan di subscribe. Mudah-mudahan channel ini ada manfaatnya buat ente yang menggeluti taksi driver atau Maxim ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke sobat driver, kita lanjutin ya. Kita santai aja. Jadi gini, step atau langkah awal apa sih yang perlu kita lakuin bang untuk merecovery akun kita nih setelah kita mudik ya. Oke, yang pertama itu kita harus pahamin nih, kalian itu terjunnya yang tadi udah di slide pertama itu balik mudiknya waktunya sebelum masuk cuti bersama atau masih dalam fase liburan. Nah di sini kita konteksnya yang agak sulit ya, yang masih fase liburan di mana orderan ini belum masif gitu. Jadi yang pertama step yang kita harus lakukan adalah kita sadar nih orderan ini nggak banyak teman-teman, dan juga waktunya juga random ya. Mungkin ada sih di arus jam pagi itu kemungkinan masih konstan, masih stabil, tapi karena jumlah driver juga makin banyak, jadi kita itu bersaing dengan orderan yang sedikit di waktu pagi ya, karena di pagi itu masih ada karyawan-karyawan pusat hiburan, mall, itu dia tetap masuk ya walaupun kondisi cuti bersama. Jadi mungkin itu, makanya kalian stay di perkampungan. Nah, yang kedua adalah kita jangan lama-lama nih. Jadi dalam waktu yang tadi saya bilang objektivitasnya ada di mana nih, misalkan kalian yakin di pagi ini ada di perkampungan ini ke perkampungan ini, atau stasiun ini, halte ini, atau tempat pasar ini. Kalian jangan lama-lama nunggunya. Pakai teknik 20 menit nunggu, kalau kosong kalian pindah. Pindahnya jangan ngalor ngidul maksudnya. Yang kalian lakukan adalah pindahnya ke histori akun kalian, tapi sesuai objektivitas yang tadi ya, tempat-tempat yang menurut kita nih ada nih, kalau nggak salah nih orderan di sini, walaupun kondisi belum normal. Nah yang ketiga adalah kita nggak usah muluk-muluk teman-teman, karena kondisinya belum stabil ya, usahakan kita itu bisalah dapat 2-3 orderan gitu setiap harinya dengan jam kerja yang mungkin yang tadi ya, relatif dan objektif. Misalkan di saat normal sebelum liburan kalian ini bisa kerja sampai 8 jam gitu, nggak pulang gitu. Nah kalau dalam kondisi ini seandainya udah dapat 2 orderan dan waktunya juga ini kurang lebih sini pasti sepi nih, karena nggak ada orderan, nggak ada arus orderan di mana posisinya masih liburan, lebih baik kalian pulang. Nah tunggu malam atau sore langsung kalian geber lagi sesuai objektivitas yang tadi. Jadi maksudnya itu ya. Jadi di poin yang ini ada saya infokan 20 menit lah nunggu atau setengah jam, kalau kosong kalian jalan. Kalau misalkan nanti dapat orderan ya usahakan berapa dapat orderan, kalau memang kalian feelingnya ini udah sepi nih lebih baik pulang gitu untuk menghemat bahan bakar, nanti kita terjun lagi disesuai dengan jam kalau menurut kalian itu ada ya. Dan ini perlahan sampai nanti mungkin di tanggal 16-17 kali ya, April ini situasi udah mulai kembali agak normal. Nah kalau situasinya udah mulai normal kembali, kalau kalian tadi menjalankan step yang saya infokan, nah akun kalian tuh udah mulai adaptasi, mungkin bisa terjun lebih bagus saat
jam fase liburannya selesai, artinya kondisi sudah normal kembali. Jadi kurang lebih itu deh teman-teman, konten singkatnya ya. Gimana caranya sepengalaman saya dan kawan-kawan untuk recovery akun kalau misalkan habis mudik, RRO jatuh, orderan sepi, terus kita juga pas pulang kembali ke rumah kita yang di sini itu pas masih fase liburan dan kita tetap mau cari uang gitu. Jadi yang tadi saya jabarkan semoga bermanfaat deh buat kalian ya. Oke, nanti nggak pernah lupa deh teman-teman, kita ini nih mau ojol apapun adalah profesi yang sebenarnya itu bergelut dengan bahaya gitu. Setiap detik, setiap menit atau setiap secondnya kita itu tuh selalu berlalu lalang dan berpapasan sama benda-benda yang bergerak ya, bergeraknya juga dengan kecepatan. Jadi saya mohon kalian dan khususnya saya pribadi tetap fokus dan selalu waspada, hati-hati, taati rambu-rambu lalu lintas ya, karena itu yang bikin kita selamat sampai tujuan ataupun selamat saat ikhtiar sampai pulang kembali ke rumah membawa rezeki yang berkah. Baiklah sobat rapper, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, kalau videonya bermanfaat silakan di like, komen, dan juga share, komentar dengan adab yang baik dan etika yang baik karena ini konten positif. Oke teman-teman, selamat hari raya Idul Fitri semuanya, mohon maaf lahir batin kalau aneh banyak salah kata, suka marah-marah di video dan juga mungkin ada kata-kata yang gak enak, mohon maaf lahir batin ya. Semoga kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan limpahan rezeki dan keselamatan dalam menjalani profesi. Oke sobat rapper, tetap semangat, mental mesti kuat dalam jalan maksim, jangan jadi mental tempe. Oke, salam rapper. Bye.